pemerintah desa sudah mampir beserta jajarannya. Yang terhormat ibu, bapak, pemuda, pemudi, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat termasuk nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam dijunjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meluruskan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah tadi siang acara berjalan dengan lancar. Tidak ada suatu hal apapun ya. Untuk tadi siang bakti sosial, alhamdulillah semuanya hadir. Ada 64. Ada 64 orang yang didata, yatim piatu maupun orang-orang jompo. Untuk tahun yang akan datang, insya Allah, mudah-mudahan angkanya 100 ya. Ya, mudah-mudahan akan 100 ataupun di atas 100. Dari mana dananya? Dari mana? Dana yang kita adakan di acara ini itu dari warga sudi mampir khususnya Blok Gimbal dan sekitarnya, lalu ada orang yang baik yang tidak ingin disebutkan namanya ya. Terus terima kasih kepada yang ada di luar negeri, yang ada di Taiwan, yang sudah mendonasikan ada, yang ada di Hong Kong ada, yang di Jepang ada, yang di Korea juga ada, di Magas Rusia juga ada ya. Jadi donasi tersebut, uang terkumpul tersebut didapatkan dari semua masyarakat sudi mampir khususnya Blok Gimbal yang peduli terhadap kegiatan pemuda pemudi Blok Gimbal. Untuk apa sih acara ini? Bukannya kita ini mementingkan diri sendiri atau untuk ladang bisnis? Bukan. Tetapi kita ini mengumpulkan atau mempersatukan semuanya, khususnya pemuda-pemudi Blok Gimbal atau warga Blok Gimbal, untuk disatukan silaturahmi, menjalin silaturahmi, mempererat persaudaraan. Dengan dasaran sila yang ketiga, ya pasti bunyinya tahu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu. Kalau bersatu itu kita kuat. Ya. Kalau bersatu kita akan kuat. Seperti itu. Dan hari ini tanggal 25 bulan April 2023, khususnya Blok Gimbal ini mencetak sejarah. Banyak orang
bisa membaca sejarah. Tapi segelintir orang yang bisa mencetak sejarah, termasuk Blok Gimbal. Ya, itu yang kami harapkan. Ya, itu aja ya yang saya sampaikan dari perwakilan panitia. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mangga? Oh, sudah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!